Kenapa? Hah? Dari teori dulu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Sobek ngomong-ngomong. Catat semuanya, catat. Buka bukunya. Ya nggak apa-apa, pulang aja sekolah, ngapain nggak bawa buku. Jadi catat yang bawa buku, catat. Ketika kita memetik daun pandan itu, kita harus sesuaikan apa yang akan kita pikir sesuai ukuran, ya. Ukuran itu ada yang 40x40, 50x50, 60x60 atau lainnya. Jadi pandan hijau kita petik itu sesuai yang akan kita pikir. Yang akan kita bikin, ya. Sudah ditulis atau belum? Pemetikan. Nah, setelah itu penderehan atau pengiratan itu untuk mendapatkan hasil seperti ini. Itu juga disesuaikan dari permintaan barangnya itu ukurannya berapa. Ada yang 3-4 mili, ada yang 6-7 mili, ada yang 7-8 mili. Setelah kita petik tadi, kita potong sesuai ukuran yang diinginkan atau pemesanan, juga pengiratan itu juga sesuai. Prosesnya itu kita harus ngilangin dulu, nggak ada bawain, nggak praktek ya, praktek-praktek ini katanya kemarin langsung. Setelah kita penderehan atau penyiratan, kita rebus.
Perebusan kita masukkan, kita biasa ya kalau mau ngerebus itu pasti mendidihkan air dulu ya, kalau sudah mendidih baru kita masukkan. Ini misal pandan, ini pandan hijau, kita ikat seperti ini jadi tiga lalang. Nah, nanti kita apa, ini aja yang kecil ya, ini misal pandan kita ikatnya segini segini, kita jadiin tiga seperti ini, kita ikat langsung kita rebus. Perebusannya itu sampai hijau, sampai berubah warna itu hijaunya hijau seperti semuanya sudah berubah warna dan itu merata ya, merata dalam artian merata keseluruhan. Kalau kita merebusnya dalam posisi seperti ini untuk menghasilkan supaya hasilnya sama, kita balik dan itu nggak boleh terlalu lama. Kalau kita sudah mendapatkan warna atau kira-kira sudah matang, kita angkat. Setelah perebusan ada perendaman, tikum. Tikum ya. Perendaman itu membutuhkan waktu. Untuk hasil yang baik itu kita kalau cuma satu malam itu hasilnya tidak bagus. Jadi kita butuh waktu sampai 2 atau 3 malam. Itu untuk menghasilkan kualitas yang lebih bagus. Sudah? Kalau sudah kita ada proses penjemuran. Adapun penjemuran itu juga ada dua macam jenis. Jadi kalau kita bisa ini kan ada yang ukuran kecil atau besar, itu kan sesuai permintaan tadi ya. Nah, ini prosesnya ini dua kali. Kalau kita tidak pakai alat ini yang namanya pepes atau busut, itu hasilnya tidak akan jembrek seperti ini, pasti runtuh. Jadi itu di dua kali proses, setengah kering kita ambil, kita busut itu untuk membuka lagi ya. Ini kan printing, kalau kita kayak gitu penghalusan. Ini dua kali proses. Ini proses pertama, nanti proses yang kedua langsung kita proses. Tapi kalau mau yang setengah itu namanya pepes itu jangan terlalu kering ya. Kalau setelah itu kita jemur sampai kering maksimal kira-kira ini pun kering bisa kita angkat. Nah, kalau sudah prosesnya suntik. Nah, di sini kita langsung praktek ya, praktek aja. Kelompok.
bagi dua untuk menghasilkan tempat apa pen pen bisa buat tempat rautan bagus dan lain-lain kemarin teh itu saya jadi ini nanti kamu lakukan Rezekinya lagi di mana men? Kalau
Thank you.